Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri Yaiz Yatim sebagai seorang yang lama di dalam politik. Ya. Saya amat menghormati beliau, malah saya sering mendengar ucapan-ucapan dan yang bagi saya yang seorang pemimpin yang sangat pakar di dalam pantun-pantun ini. Jadi teguran beliau, mungkin nasihat juga, mungkin pandangan, saya terima dengan cara yang terbuka, dengan cara yang positif. Tetapi bagi saya juga perlu menerangkan keadaan yang sebenarnya, apa yang berlaku. Saya yakin dan percaya ya, beliau tidak ada sewaktu perismian mesyuarat UMNO bahagian Sungai Besar. Jadi mungkin maklumat yang beliau dengar kurang tepat. Mungkin beliau hanya membaca melalui media-media portal-portal yang lain dan di interview oleh wartawan daripada Astro Arwani. Jadi saya ingin menjelaskan ya bahawa sumbangan saya sebanyak RM1,000 itu bermula daripada awal tahun lagi ya, yang mana UMNO bahagian Sungai Besar ya, telah merancang untuk membawa ketua-ketua cawangan dan ahli jawatan kuasa cawangan ini yang telah pun dipilih, yang sukarela nak pergi seramai 81 orang ya. Jadi daripada itu kami telah cuba mula mengumpulkan peruntukan untuk pergi ke Dubai. Jadi kenapa kami memilih Dubai? Kerana kita melihat Dubai ini adalah sebuah negara ya, yang pesat membangun, negara Islam, dan yang uniknya di Dubai ini ya, sebagai sebuah negara yang maju, kerana bangunan yang tertinggi di dunia pun ya, Burj Khalifa di Dubai, shopping kompleks yang terbesar pun di Dubai. Tetapi yang saya katakan uniknya tadi ini kerana Dubai ini dihuni oleh 10 juta orang penduduk di sana. Tetapi hanya penduduknya, warga negaranya hanya 2 juta. 8 juta lagi adalah terdiri daripada pendatang asing. Jadi sebab itu ya, kami memilih Dubai supaya pemikiran pemimpin-pemimpin di peringkat grassroots, di peringkat akar umbi ini terbuka pemikiran mereka. Bagaimana Dubai boleh membangun sedangkan rakyatnya hanya 2 juta orang sahaja. Jadi rancangan kami untuk ke Dubai ini sepatutnya hujung bulan 5. Ya, tetapi berlaku PRK di Sungai Besar dan kami telah menunda ke awal bulan 11. Apabila berlakunya PRK ini, saya melihat ya, semua orang bertungkus lumus, ahli-ahli cawangan, ya, perwakilan bertungkus lumus demi untuk kemenangan Sungai Besar ketika pilihan raya tersebut. Jadi sebab itu, ya, melalui perbincangan dengan rakan-rakan di Sungai Besar, ya, saya telah pun mengambil keputusan dan mengumumkan di dalam mesyuarat UMNO bahagian membatalkan rancangan kami untuk bercuti sambil belajar di Dubai ini dan memberikan ya, peruntukan untuk ke Dubai ini, bukannya seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri ya, berpoyo-poyo ya, melakukan perkara yang tidak baik di Dubai ya, saya nak menyangkal perkara tersebut. Jadi kita gunakan peruntukan itu dan kita berikan sama rata ya, kepada perwakilan RM500 kepada tahun ini dan RM500 tahun hadapan. Maksudnya perwakilan ini kita pun sedia maklum, bukan semestinya perwakilan yang hadir di mesyuarat bahagian Sungai Besar tahun ini sama dengan mesyuarat perwakilan yang hadir pada mesyuarat tahun hadapan. Dan kita sedia maklum tahun ini 2016, tahun hadapan 2017 tidak ada pemilihan, yang hanya ada pemilihan 2018. Jadi apa salahnya ya, kita berikan wang itu. Jadi kalau cuba kita bayangkan ya, hanya 81 orang yang dapat pergi ke Dubai, bagaimana yang ratusan orang lagi ini? Mereka mesti tidak puas hati
Ya, mereka mesti cakap macam-macam. Jadi apa yang saya lakukan ini, walau apapun yang orang luar kata, tetapi UMNO bahagian Sungai Besar, perwakilan UMNO bahagian Sungai Besar, ya, mendapat satu nikmat dan mereka sangat berpuas hati dengan keputusan bijak dan tepat yang telah pun dibuat. Jadi bagi saya, apapun yang orang kata, saya mengambil iktibar, saya mengambil pandangan, tetapi ya, Sungai Besar adalah yang terbaik. Kepimpinan UMNO bahagian Sungai Besar adalah yang terbaik. Kami sudah buktikan di dalam PRK yang lepas, 9191 tidak boleh dinafikan. Jadi sudah jelas bahawa inilah caranya saya menghargai ahli-ahli UMNO Sungai Besar, Lain Padang, Lain Belalang. Okay.